potet. Allah Akbar, itu yang teriak gua sampai kaget. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah, wah, wah. Malam minggu yang umum banget, pertemuan keluarga Bilar dan Lesti di Sangka Hurip. Ya, banyak yang ingin mengetahui bagaimana ceritanya dan apa yang terjadi dan jalinan hubungan kekerabatan yang sangat luar biasa itu. Ya, Leslar Mania akan selalu mengutip dan mencari berita terkini tentang raja, tentang Presiden Anjay dan Ibu Negara. Tentu saja, operasi disebar di mana-mana dan akhirnya dengan susah payah keuangan mereka terkuak sudah. Ya, terlihat begitu mesranya di foto yang diblur ketika Rizky Billar berswafoto dengan Lesti dan keluarga. Ya, pasangan yang sungguh romantis, humoris, dan tentu sangat bikin baper kita semua. Ya, ternyata unggahan tersebut diunggah oleh kakak Bilar. Ya, dalam unggahan tersebut kakak Bilar memberikan caption menarik. Indahnya kebersamaan tak terukur dalamnya. Tagar maaf ya, yang lain harus diblur mungkin karena saya paling ganteng. Wih, bikin penasaran aja ini si kakak Bilar. Ya, tak hanya kakak Bilar yang terciduk serius membicarakan hubungan itu. Namun, ibu dan bapak Bilar pun nampak begitu menikmati. Tentu, hal ini menjadi romantisme tersendiri bagi kedua keluarga yang semakin dekat, yang semakin lengket akibat dari si Joli yang lagi kesemaran ini. Siapa lagi guys kalau bukan si Babang Bilar dan si Dedek Lesti. Tentu malam minggu ini menjadi malam terungu karena bukan hanya Bilar yang ngapel sama Lesti, bukan hanya Bilar yang ingin doa-doaan sama Lesti, tapi mereka menyatukan dua keluarga yang berbeda menjadi satu. Ini adalah bentuk keseriusan cinta keduanya. Kisah asmara antara Lesti dan Bilar yang sudah go public, walaupun tak semua privasi mereka diumbar di media sosial ataupun lainnya. Namun nyatanya dengan ini mengukuhkan bahwa jalinan asmara di antara mereka sudah jelas menuju satu titik, yakni gerbang pernikahan. Kita doakan saja agar keduanya, yakni Lesti dan Bilar, bisa dipersatukan dalam ikatan rumah tangga. Tentu saja hal ini menjadi harapan semua, yakni terutama fan Leslar yang ingin mereka berdua bersatu. Namun sesuatu yang menarik ini, sesuatu yang ungu ini, seakan-akan menjadi romantisme di setiap hari kita, di setiap malam kita, untuk selalu nguntit, untuk selalu mengetahui kabar terbaru tentang kegemoyan, tentang keuangan mereka berdua. Oke, jangan lewatkan malam ini. Makanya jangan lupa untuk like, comment, subscribe yang masih belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate tentang Bilar, tentang paparazzi Bilar yang sungguh indah dan menarik. Selalu kita kutip, kutip, ikuti keseruannya. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.
Bisa juga sih, ha? Wadikah, ha? Wadikah, mahar. Lo kenapa jadi kan dari kamu, ha? Kubil tuh tas wijah nikah. Nikah. Kubil tuh tas wijah nikah.